Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Enfa Levi. Salam Mas Rudi untuk keluarga semua yang ada di Samarinda. Di sini saya akan menampilkan sebuah layout yang baru, desain Mimnet Hotspot yang baru. Apa itu? Warnanya tetap saya tidak rubah, alias sama saja seperti dengan kemarin itu, latar belakangnya warna biru. Tetapi ada perbedaan yang mendasar di desain saya. Pertama adalah ada navigasi di sini, ada home, ada harga paket, ada alamat, ada Facebook saya di sini, ada nomor telepon, ada blog website. Ketika dia diklik harga paket, nanti dia akan muncul sebuah halaman harga paket kami Rp150.000 per bulan tersedia dan hubungi nomor telepon. Jika kembali ke beranda, dia akan ke apa, ke alamat, maka akan keluar halamat. Ini dia alamat Pinang Bahari. Ini bukan bahasa Inggris ya, hanya saja dia ada translate otomatis dari saya. Tapi kalau saya refresh kembali, dia akan bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Karena ada pengaturan di sini. Nah, alamatnya perumahan Bukit Pinang Bahari. Kita ke telepon. Nah, di sini ada telepon. Di sini kita kembali. Nah, di sini untuk login. Nah, sangat cantik sekali tampilannya. Ketika ada error nanti dia di sini sangat jelas sekali. Dan ada di sini alamat saya tuliskan beserta nomor telepon Mas Rudi di sini. Nah, apa sih keuntungan dari desain saya ini? Desain saya ini keuntungannya adalah ketika nanti dibuka di melalui handphone atau smartphone, kita lihat di sini simulasi. Nah, kehebatan suatu desain saya, dia bisa memperkecil sendiri loh. Ketika nanti dibuka di iPhone 5, tampilannya tidak semerta-merta menjadi besar alias panjang. Dia menjadi bisa mengecilkan sendiri. Jadi halaman tersebut sangat cepat loadingnya. Jadi terlihat rapi di handphone seperti ini. Nah, dan nanti Mas Rudi bisa membedakan loading saya, desain saya dengan login yang sebelumnya Mas Rudi ada. Mas Rudi yang pernah pakai di sana. Coba saya buka di sini. Kalau saya review ke BlackBerry, nah seperti ini. Nah, di BlackBerry ini dia tampilannya juga mengecil. Nah, sangat rapi banget bukan? Keuntungannya dengan ini, pokoknya saya jamin semua loading yang berada di handphone atau smartphone atau laptop, dia bisa menyesuaikan sendiri ukurannya. Kita bisa lihat lagi di Samsung. Nah, dia bisa menyesuaikan sendiri kan. Nah, ini aslinya. Ketika saya kecilkan, dia akan mengecil sendiri seperti ini. Nah, dia bisa menyesuaikan sendiri. Ketika dia dikecilkan, maka akan berusaha untuk mengecilkan dirinya sendiri agar menyesuaikan dengan apa yang dibuka. Misalkan itu smartphone, nanti ukurannya seperti ini. Ketika dia nanti melebar ukuran smartphone-nya, layarnya yang besar, dia akan seperti ini. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, berbeda dengan login pack yang Mas Rudi punya. Mas Rudi itu mempunyai login pack kan seperti ini. Ini hasil Mas Rudi. Nah, login pack Mas Rudi. Bentar, ini dia login pack-nya. Saya cari dulu. Nah, ini login pack Mas Rudi.
Mimnet. Jadi dia tidak bisa mengecilkan ukurannya sendiri. Ketika dia nanti di close, maka akan yang muncul adalah ininya, username-nya tidak bergerak, logonya tetap semakin besar. Nah, seperti ini, tidak ada perubahan kan yang di logonya. Seperti itu saja yang bisa saya review. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.